Ya, halo, kembali lagi di workshop daring. Maaf, tadi ada gangguan teknis, jadi agak telat keluar streamingnya. Terima kasih udah bersabar menunggu. Jadi maaf ya, tadi ada gangguan dulu. Saya mengingatkan kembali, jadi selamat datang di workshop daring. Program ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, bekerjasama dengan Yovisual. Bagi yang mengikuti workshop ini, mencobanya di rumah, jangan lupa upload hasil upload hasil video animasinya di media sosial. Dan jangan lupa follow dan juga mention at budaya saya sama at uvisual. Juga memasukkan hashtag atau tagar. Tagar bahagia di rumah, tagar Kemendikbud RI, tagar budaya saya, tagar uvisual, dan maksimal terakhir upload videonya itu adalah besok, tanggal 25 Juli. Nah, yang mau ikutan nanti hadiahnya ada hadiah menarik senilai 5 juta yang akan diumumkan pada hari Minggunya pada saat penutupan. Jadi hadiahnya itu udah tahu ya, itu dapat Wacom sama headset. Headset Audio Technica. Nah, sekarang kita lanjut aja ke workshop yang hari keempat sekarang ya. Sekarang untuk yang workshop hari keempat ini, kita akan mencoba merigging karakter. Merigging itu apa ya? Memberi. Jadi animasi rigging itu disebutnya kalau di dua dimensi cutout. Jadi kita bakalan mencoba cutout animation. Untuk penjelasannya bisa di searching aja. Jadi cutout itu kalau sederhananya mirip wayang. Jadi part-partnya itu dipotong, misalnya bagian tangan. Bagian tangan digambar dulu tangannya, terus bagian ini lengannya juga sampai ke badan-badannya dipisah-pisah. Baru disatuin nanti digabungin menggunakan bond atau menggunakan ya rigging itu sendiri. Jadi karakternya itu jadi seperti wayang. Mudahnya seperti itu. Sekarang kita mulai aja ya. Bentar. Saya sambil lihat komen-komen. Untuk pertama, jadi di OpenTools ini juga canggih, bisa rigging. Jadi kita bikin karakternya dulu. Nah, sebenarnya bikin karakternya itu harus semuanya dipisah-pisah dari bagian kepala. Pokoknya setiap bagian tubuh yang ingin digerakin itu harus dipisah. Saya bikin karakter yang sederhana aja. Jadi karena ini karakternya harus simetris, saya pakai grid. Bisa diaktifin gridnya di sini. Di viewer ya, ada di atas. Yang gambar kotak-kotak kecil. Nah, saya ikutin aja ini garis-garisnya. Salah. Lupa. Ya, nih, hapus dulu.
lupa tadi bikinnya. Dari kita bikin langsung dari vector level atau layer vector. Oke aja. Kita bikin dari kotak-kotak aja. Kita bikin robot biar gampang. Dari rectangle aja. Nah, kayak gini misalnya. Terus saya kasih matanya. Kayak gitu. Kita rapihin aja. Saya kasih mulutnya pakai kotak aja. Nah, gini aja deh. Ada antenanya juga. Bikin antenanya. Kalian bisa coba bikin karakter apa aja bebas. Gak harus robot. Ini contoh aja. Ini lehernya. Ke bawah lehernya kayaknya. Terus saya kasih badannya. Kayak gini. Badannya lagi. Ya. Ini pinggulnya, misalnya. Agak panjang aja pinggulnya. Nah, kita lihat dulu, coba. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau mau dikasih hiasan-hiasan boleh. Di sini saya misalnya pakai segitiga aja. Ini pakai poligon. Kalau mau bikin segitiga tadi tinggal di sudutnya dikurangi jadi 3. Sorry. Diputarin. Ini juga lehernya disambungin aja. Terus bikin tangannya. Tangannya dari kotak juga sama. Salah. Kayak gini. Terus tangannya lagi. Terus ya bikin pergelangan tangan. Saya pakai bulat aja. Circle.
kita rapihin. Kayak gitu. Kayaknya ini agak dipendekin. Ini untuk tangan yang sebelahnya kita copy aja. Sorry. Ctrl C, Ctrl V. Segini kayaknya ke ini bisa pakai arah panah di keyboard ya buat gesernya biar lebih rapi aja. Terus untuk kakinya sama dari kotak juga. Ada yang komen, aduh rigging lagi. Emang ada apa dengan rigging? Emang rigging itu agak sulit. Tapi sulitnya itu cuma awal-awal. Pas animate-nya malah jadi gampang. Karena kita nggak usah bikin gambarnya berulang-ulang. Gambarnya bakal kepake lama, kayak di 3D aja. Ini juga sama di copy aja, biar nggak capek. Copy paste. Nah, begini, matiin dulu. Ini kayaknya dirapihin dulu. Nah. Kayaknya yang lainnya juga dirapihin. Jadi bulat aja. Terus robotnya kita kasih warna. Saya kasih warna merah aja. Pen bucket. Merah sama kuning. Salah. Biar kayak Iron Man. Matanya berarti biru. Kalau gini jadi kayak Spider-Man. Tanya biru. Mulutnya abu-abu aja deh. Sorry. Oh, ininya juga biru. Birunya biru menyala. Ya, abu-abu aja. Kayaknya tangannya juga abu-abu. Nah, setelah udah dikasih warna semua, udah beres. Terus kita
dipisah-pisah layarnya karena ini masih satu layar. Ini masih satu layer, jadi kita pisahin setiap sendinya. Kalau saya ini contohnya mau yang dipisahin itu kepala, kepala, badan, kepala, badan, tangan, tangannya dibagi tiga dari atas, yang tengah, sama yang bawah. Ini juga sama dibagi tiga, semuanya nanti dipisah. Layer-layernya sendiri. Nah, biar gampang, saya pindah ke room yang animation. Nah, biar ininya berbentuk timeline-nya berbentuk X sheet. Kita pisah-pisahin dulu. Untuk yang pertama ini. Ini ganti namanya jadi badan aja, ini badan. Yang ini badan. Bikin baru. Oke. Ini kasih nama kepala misalnya. Terus lanjut ke bagian badan, udah, kepala udah. Nah, ini dipisah juga, saya mau pisah bagian pinggulnya. Bikin pinggulnya. Oh ya, di sini lupa. Terus tangan-tangannya ini dipisah, kasih namanya tangan 1, tangan 2, tangan 3 aja. Ini berarti tangan bagian kiri. Berarti 1, 2, 3. Bikin 3 dulu aja. 1, 2, 3. Ini kasih nama tangan KI kiri 1. Oh, ini ya di copy dulu biar nggak capek ngetiknya. Tangan kiri 1. Tangan kiri 2. Ini tangan kiri 3. Hilang robotnya. Terus tangan kanannya dibikin juga sekalian sama kaki aja ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini tinggal dikasih nama dulu. Dari tangan kanan berarti. Ini tangan KA buat kanan. Copy dulu biar nggak ngetik lagi. Tangan kanan 1. Tangan kanan 2. Tangan kanan 3. Selanjutnya kaki kiri, copy kaki kiri 1, kaki kiri 2, kaki kiri 3, ini kaki kanan,
kaki kanan. Satu. Nah, ini sampai kaki kanan 3. Banyak sekali layarnya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke room yang tadi, nah ini bakal ke bawah tuh banyak. Sekarang kita pisah-pisahin dulu. Tadi bagian kepala, kekepalain, ke layar kepala. Jadi ini yang kepala nih, diseleksi, di-cut, Ctrl X, paste di layar kepala. Terus ini bagian pinggul. Sama. Ini di Ctrl X. Lah, hilang warnanya. Nanti dibenerin. Ini paste di bagian sini. Pinggul. Terus ini tangan kiri satu. Tangan kiri satu berarti yang ini. Kita cut, Ctrl X, pindahin dulu, terus paste lagi. Ini juga sama, di cut, pindahin. Semuanya sama prosesnya. Kaki kiri. Kaki kirinya. Terus sama. Terus kaki yang kanannya. Dipisahin juga. Ini yang terakhir. Nah, yang tadi belum kewarnain, kita warnain lagi. Balik lagi ke My Room. Hilang warnanya. Gak apa-apa, bikin lagi aja. Biar cepet. Mana tadi? Oh ya. Terus, oh yang satu lagi ya, lupa. Oh, padahal tinggal di copy aja. Berarti di kaki yang ini. Bukan yang ini, mana? Oh, ini. Ah, item salah. Nah. Balik lagi ke animation. Ini udah semua dipisahin. Sekarang kita
dikasih tanda di sendi-sendinya, yaitu pakai animate tool di sini. Nah, ini kan masih di tengah nih. Kayak badan, ya udah badan mah di tengah aja. Soalnya jadi ini sendi buat badan, saya pasangnya. Nah, ini senternya ubah. Atau enggak bisa pakai yang ini nih, yang all. Jadi ini mencakup semua. Nah, saya pindahin ke tengah-tengah sini. Pakai grid aja biar kelihatan. Kayaknya ke sini. Terus kepala nyambungnya ke sendi yang ini aja, leher. Nah, pinggul. Pinggulnya saya pasang di sini aja. Soalnya kalau pinggul bisa di bawah juga buat gravitasi lah. Di bawah, di tengah, di sini bisa. Cuma saya pakainya di sini aja. Biar nanti bonnya nggak pusing. Ini tangan kiri yang satu di sini berarti. Nah, ini sendinya di sini. Selanjutnya ini sendinya di sini. Lanjut ke tangan yang kanan. Di sini. Ini juga di sebelah sini. Ini kaki. Nah, dikit lagi ya. Emang kalau rigging capeknya kayak gini. Pertama-pertama pasti capek. Pusing juga. Ini belum belum masuk ke tahap yang memusingkan. Belum masuk ke tahap yang memusingkan. Yang memusingkannya ada di sini, stake schematic atau nodes. Sini notes-notesnya nanti kita otak-atik. Nah, ini udah ditandai semua sendi-sendinya. Sekarang kita baru rigging. Riggingnya kita pakai yang ini. Bisa dinaikin aja. Biar kelihatan. Ini juga diperbesar. Coba. Nah, ini table, itu tablenya, view-nya. Sekarang kita susun aja. Ada yang bertanya ini. Wih, mantep nih. Dari Mas Panji. Pakai software apa ini? Pakai softwarenya OpenTunes. Bisa didapatkan gratis. Siti kembali. Halo Siti. Nah, sekarang kita atur posisinya seperti ini. Di badan di tengah. Nah, ini layer yang badan. Kita simpan di tengah. Gua di sini aja biar kelihatan badan. Terus kaki aja dulu ya. Ini kaki yang kanan. Kaki kiri.
kaki kiri kayak gitu. Terus ini tangan kanan di sebelah sini berarti ya. Kanan, kanan, kanan juga. Ini kiri yang ketiga di bawah berarti. Kiri dua, kiri satu. Ini pinggul, pinggul di bawah badan. Ini kepala, kepala di atas. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi kalau disamakan. Kalau ini dilihat ya. Ini kepala bagian atas, ini pasti kepala, bla bla bla. Kalau nggak bisa, bisa diliatin ininya, di maximize. Nah, kayak gini kan, kalau kayak gini kelihatan kayak ini armornya lagi dipisahin. Bisa di arrange gak ya? Oh bisa. Ya. Kepencet. Acak-acakan lagi. Salah pencet. Biarin diatur lagi aja. Tadi ini badan, kepala. Terus ini kakinya. Kaki. Sorry tadi kepencet, jadi acak-acakan lagi. Nah, ini tangan kanan berarti. Kayak gini urutannya. Tangan kiri, kiri, kiri. Ininya pinggul. Ini tabnya di sini aja. Nah, ini untuk kita nyambunginnya, kan tadi udah ditandain sendi-sendinya. Kita nyambunginnya itu logikanya kayak gini aja. Kalau sendi yang ini nih, sendi tangan ini pasti nyambungnya ke sini. Terus yang ini sendi yang ini nyambungnya ke sini. Ini nyambungnya ke badan, kayak gitu aja. Jadi ini tangan kiri pergelangannya ini nempel nih, yang birunya tempelin ke yang sini, ke merah, ke yang tangan kiri. Terus ini juga sama, tempelin ke sini, ke atasnya lagi. Nah, ini nempel ke badan, ke yang merah. Terus yang sebelahnya juga sama. Kepala juga. Jadi kepala yang nempel ke badan. Nah, kalau saya yang nempelin badannya itu nempelnya ke pinggul. Soalnya pinggul yang menopang badan. Salah. Biru ke merah. Terus ini juga sama, tinggal diurutin aja ke atas, jadi gampang. Ini juga tempelin ke pinggulnya. Nah, kalau gini kan kelihatan. Ini kita di bawah aja tebalnya. Tuh, ini jadi kelihatan sambungan-sambungannya. Ya, ini diurutinnya berdasarkan struktur badan. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya bisa langsung dicoba. Kita matiin dulu the gridnya. Bisa langsung dicoba pakai yang animate ini. Misalnya gerakin kepala, saya klik yang kepala. Terus di sini ada yang, nah ini yang all ini, misalnya rotasi. Jadi kalau kita geser-geser, dia goyang-goyang. Ini sudah bergabung, Power Ranger bergabung.
Ini juga kalau kita klik yang tangan paling atas, yang bawah bakal ngikut yang ke atas. Tuh, keren kan? Oi. Halo. Sama kaki juga. Nah, kalau kita tadi yang pinggul, badannya bakal ngikut semuanya. Soalnya semuanya nyambungnya ke pinggul. Tapi kalau yang kita klik yang badan, cuma bagian atas saja. Kayak gitu. Nah, sekarang saya haus. Saya minum dulu ya. Nih gelasnya ada tulisannya. Workshop daring. Kita lanjut. Udah jam 5 lagi. Lumayan ini bikin rigging setengah jam. Biasanya 2 hari. Nah, ini ada yang bertanya dulu. Dari Mas Panji, Mas, untuk layer stackingnya gimana aturnya? Ini sebenarnya tampilan exit. Kalau kita pindah room, ini bakal beda lagi. Sama aja sebenarnya kayak software-software lainnya, mau itu After Effects, Photoshop juga, pokoknya yang paling atas itu pasti tampilan yang ya paling atas. Kayak gitu. Kalau yang di exit itu berarti yang paling paling kiri. Nah, kita kembali lagi ke animation. Ini kecilin lagi. Ini juga kecilin lagi. Jangan lama-lama lihat notes. Pusing nanti. Nah, sekarang kita coba di yang My Room aja. Nah, ini custom room. Nah, ini saya kasih key semuanya, mau saya kasih key. Terus yang kalau buat rigging, saya pengen itu yang frame pertama ini adalah pose di mana karakternya itu pose default atau pose awal. Pose awalnya itu pengen kayak gini, jadi biar yang frame ke satu ini nggak diganggu gugat. Biar nggak keganggu, ini playbacknya ini nih digeser langsung kedua. Jadi kita kalau mau nge-animate langsung dari frame 2 biar yang satu ini nggak keganggu. Nah, saya kasih key aja semuanya. Kasih key semuanya. Gak bisa langsung semua ini teh. Di save. Coba bisa nggak? Oh, nggak bisa. Harus di seleksi dulu semua. Klik kanan. Coba set key. Enggak. Nggak bisa juga. Harus satu-satu. Z. 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 Ini dikasih key ya. Keyframe. Jadi ini biar gerakan pose awalnya kayak gini. Semuanya. Nah, saya mau misalnya mau bikin animate-nya sampai 24 aja. Oh, di 20 aja dulu deh. Takutnya kepanjangan. Jadi ini tinggal di drag sampai bawah. Klik kanan. Terus fill empty cell. Atau di fill frame-nya. Jadi ini bakal diperpanjang semua frame-nya. Nah, untuk gerakinnya. Karena ini udah mirip Iron Man. Saya mau animate-nya. Superhero landing.
biar keren ya, superhero landing. Posisinya dari ini. Berarti posisinya harus dari atas semua ya. Bisa pakai ini, misalnya saya di, oh di animate aja sih. Nah, kalau ini di animate, ininya jadi berbentuk exit, jadi timeline-nya ke bawah. Kalau superhero rendering berarti dari atas. Kita klik dulu pinggul. Jadi kalau kita klik pinggul, semuanya bakal ngikut. Dah, salah. Harusnya yang all. Sorry. Dari atas keluar frame dulu. Terus kita bikinnya per pose dulu ya, nanti gampang kalau mau dipanjangin. Channel dari atas, saya kasih gak bisa otomatis gitu. Kasih frame semua biar nggak capek. Pasti nggak bisa ini. Kirain bakal otomatis. Salah. Dikasih frame dulu. Ini key pertamanya. Dia bakalan turun ke bawah di frame ke-3 misalnya, atau enggak ke-6 aja deh, turun ke bawah. Nah, di sini kita bikin posenya. Kita bisa bikin posenya biar enggak capek kayak gini. Kita kita harus klik dulu satu-satu layarnya, terus digerakin ya biar nggak capek. Jadi pakai ini aja, pakai skeleton. Nah, kalau skeleton dia bakal kelihatan tulangnya tuh, ada tulangnya. Ininya pakai yang inverse kinematik. Jadi kita langsung bikin posenya aja. Berarti kalau ini superhero landing, ininya agak bawah sebenarnya. Kita bikinnya kayak gini. Terus ke bontu lagi. Kakinya ke atas ya. Salah. Kayak gini. Ininya jadi, kenapa jadi gitu ya? Kepencet.
Terus. Oh, tangannya jadi di belakang soalnya. Yang paling atas itu kakinya. Kita bisa geserin tangannya ke depanin. Coba nanti aja deh, gak apa-apa. Ini emang agak susah kalau pakai bantu. Kayak ini aja deh. Ya kepalanya bikin posenya misalnya. Tangan yang ini. Jadi dia bam bam di frame 8 agak ke bawah badannya berarti. Badannya ke bawah. Oh iya, ininya bisa diaktifin biar bisa ngelihat ini frame sebelumnya. 3 aja deh. Oh, ininya bisa diganti sama peg bar, jadi tinggal klik aja yang mana yang mau digerakin. Sorry. Ini juga super hero landingnya tangannya di belakang ini jadi agak. Nah, jadi kalau dilihat kayak gini. Terus di frame 10 naik lagi misalnya. Kepencet. Pakai yang ini bisa nggak ya? Susah kalau pakai ini.
Nah, kayak gini. Ada yang bertanya kayaknya. Oh, dari Mas Panji. Mas, bisa nggak kita buat controller jadi nggak ganggu layer artworknya? Saya belum tahu kalau di OpenTunes bisa bikin controller. Tapi kayaknya buat updatean selanjutnya bakalan ada sih. Biar mempermudah juga kan buat yang rigging, kalau yang bikin animate-animate di rigging gitu kan. Sangat mempermudah controller itu. Oh, belum di play ininya. Di FPS-nya coba di 8 dulu aja buat preview. View. Coba ya. Malah aneh superhero rendingnya. Nah, ini bisa di hold dulu misalnya frame ininya. Di hold beberapa detik sampai 15 detik aja. Dikasih key dulu semuanya. Biar dia hold atau diem dulu posenya. Ini bisa ditambahin lagi. Kita tambahin ke 40 aja. Tiga puluh di sini, fill empty cell. Jangan lupa di save ya, nanti tidak ke save kalau nggak di save. Menyesal kalau Anda lupa men save, pasti menyesal. Nah, saya pengen coba biar bisa pakai key yang defaultnya, jadi dia bisa ke pose berdiri lagi. Bisa nggak ya? Salah ya. Oh, bisa langsung semuanya. Kalau copy-nya itu kayak di software-software lainnya, tekan Alt. Loh, nggak ada. Malah nggak ada. Tadi bisa di copy. Shift gitu ya. Oh iya, shift. Salah. Di shift. Geser ke bawah. Key-nya. Gambar kuncinya. Jadi nanti bakalan set. Dia balik lagi. Berdiri. Cuma berdirinya di bawah kayaknya. Kita geser dulu.
Gini aja deh. Kita coba di play. Oh, ininya panjangin dulu. Nanti playnya cuma setengahnya. Supaya 20 frame. Terus di play. Nah. Udah lumayan kelihatan. Coba di kalau di 24 frame. Kepanjangin lagi. Iron Man. Superhero landing. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang bertanya lagi enggak? Oh ya, ini Mas Panji bertanya lagi. Transisi in between-nya dia auto kayak gitu ya? Iya, jadi kalau transisi ininya jadi otomatis dia bakal ngikut ke per key-nya. Jadi tiap kita gerakin objeknya, dia bakal otomatis ngikutin ke gerakan selanjutnya. Nah, untuk yang rigging ini juga bisa kita bisa pakai ini. Work cycle yang kemarin buat bikin karakternya berjalan kayak gitu. Jadi tetap aja mau itu gambar frame by frame atau rigging, aturan work cycle tetap seperti kemarin. Ada kontak, terus ada down, ada pass position, terus ada up. Balik lagi biar cycle. Coba lihat lagi. Oh iya, di sini juga kalau di itu panjang banget layarnya. Harus di gesernya. Coba yang My Room aja. Nah, ini. Karena ini panjang sekali. Nah. Kan kalau gini jadi di sini tuh bisa ngatur percepatan juga. Kalau saya misalnya di sini pengen ada speed in, speed out, easy in, easy out, easy in, easy out persen, kita pakai yang ini aja, speed in, speed out.
gimana ya, nggak keluar. Kenapa nggak keluar ya? Biasanya keluar ada tanda panah, itu buat ngatur percepatannya. Kenapa yang ini enggak ya? Linear, enggak ada juga, sama. Kayaknya ada yang error. Sama, enggak ada. Enggak ada juga. Mungkin nanti saya cari tahu kenapa bisa seperti ini. Padahal tadi pas saya nyoba ada. Jadi sama kayak di software animasi lainnya juga ada. Itu buat ngatur percepatan atau easy. EAS. Jadi biasanya di sini ada. Kenapa nggak ada ya? Kita lanjut animate aja. Setelah ini, set. Nah ini misalnya kalau udah gini, kalian bisa tambahin gerakan-gerakan kecil. Misalnya dari kepalanya agak goyang. Terus balik lagi. Keluar function editor. Sorry. Bisa dikasih detail-detail gerakan kecil. Ya, salah. Malah keselek semuanya. Nah, ini satu-satu aja. Jadi yang kunci-kuncinya ini. Gerakan kunci-kuncinya ini. Sudah ada timer. Live-nya harus usai 10 menit lagi. Kayak mungkin ada yang mau bertanya lagi. Sambil ini aja, kita cobain animasinya lagi. Nah. Jadi detail-detail kecil itu bisa nambah ekspresi ke nambah feel ke karakternya. Kalau robotnya tuh kan jadi kelihatan lucu aja. Nah, sebenarnya kalau lebih
advance-nya lagi. Advance. Ini tuh. Jadi lebih advance-nya lagi, ekspresinya juga bisa di rigging. Ekspresinya tuh bisa di rigging. Cuma karena takutnya terlalu rumit, jadi takut susah. Oh, ada Mas Panji bertanya lagi. Misalnya Mas, saya udah pernah animate karakter satu, terus mau dipindahin ke karakter baru, bisa atau harus manual lagi? Kayak gimana ya maksudnya? Mungkin kayaknya ya ini. Ini udah ada animate-nya mungkin ya. Kalau yang saya tangkap ini udah ada animate-nya, tapi terus bikin ada atau masukin karakter yang baru, animate-nya pengen sama. Kalau kayaknya sih kalau di sini harus diulangi lagi, harus dari awal lagi kalau kalau enggak, kayaknya mah ada fitur yang lainnya yang saya belum tahu. Saya juga sebenarnya jarang ini, jarang jarang pakai OpenTunes. Baru-baru juga. Cuma saya seringnya pakai ToonBoom karena ini gratis sama gak jauh beda sama ToonBoom, jadi saya nyoba-nyoba. Dan ternyata bagus juga. Cuma nggak terlalu lengkap toolsnya kayak software lain. Ya mungkin tadi kata saya mungkin itu juga, kalau misalnya animate-nya pengen sama, kayaknya harus diulangi lagi. Nggak tahu sih, kayaknya mah kalau ini nih di function editornya, nah ini bisa di copy kalau kayaknya, kalau menurut saya. Kayaknya ini bisa di copy, nanti dimasukin ke rigging yang karakter yang baru itu. Cuma saya belum tahu caranya, takut salah juga. Nah ini udah ada curve-nya juga. Kayak di After Effects sama 3D juga kayak gini ya. Cuma ini nggak bisa dipersemut lagi gitu ya. Kan ini linear, nggak ada curve-nya. Bisa nggak ya? Kita cobain satu. Oh, saya kurang mengerti kalau yang ini. Gini lah kalau misalnya rigging harus banyak ininya. Nah ini keluar speed in speed out-nya, tapi kenapa di layarnya nggak keluar? Kurang tahu nih. Kakak kesini tambah pusing ya, rigging khusus anatomi tubuh. Waktu dia bikin per objek berapa lama? Sebenarnya kalau riggingnya makin rumit, itu bisa makin lama. Soalnya kan, sebenarnya rigging itu kan, kita bisi. Kita bisa bikinnya tuh dari yang tampak depan, tampak samping, belakang, dan itu
Kalau di software lain itu bisa disatuin, jadi kayak 3D aja. Gambar 2D-nya tuh jadi kayak 2D. Riggingnya tuh sampai serumit itu. Dan pekerjaannya juga ada spesialisnya, jadi dia spesialis rigging. Siti, ada yang bertanya. Pemenang giveaway dilihat dari post karya aja ya, Kak? Iya sih. Dari post Instagram ya. Jangan lupa yang mau ikutan, hadiahnya keren. Dapat Wacom sama headset Audio Technica. Audio Technica. Saya kebetulan punya aja sih. Kebetulan punya Audio Technica. Ada yang bertanya lagi nggak? Mas Panji, kalau di sini mah harus bisa semuanya ya, Mas. Ya beginilah. Welcome, this is Indonesia. Tapi ya belajar juga sih. Kalau kan kalau di 3D juga ada generalis, ada spesialis. Jadi kalau yang generalis harus bisa semuanya. Kalau yang spesialis ya spesialis itu aja. Ini dari Siti. Cara nyatuin tapak depan, samping, belakang gimana, Kak? Nah, itu rumit pokoknya. Rumit. Kalau di OpenToon saya belum ini ya belum tahu kayak gimana, tapi kayak tadi kata Mas Panji, pakai slider. Jadi kalau kita gabungin si tampak depan sama samping di slide itu, dia bakalan otomatis pindah dari depan ke samping kayak gitu. Nah, waktunya udah bentar lagi. Mungkin sekian buat workshop yang sekarang. Makin kesini makin pusing ya workshopnya. Terima kasih udah mengikuti workshop daring. Saya juga mengingatkan kalau program ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media baru bekerja sama dengan Uvisual. Ya, saya sendiri dari Visual. Dan bagi yang mengikuti workshop dan mencobanya di rumah, jangan lupa upload video animasinya. Jadi kalian bisa gabungin ilmu-ilmu kalian yang udah dapet, gabungin jadi animasi itu. Upload paling telat besok ya. Terus jangan lupa follow Instagramnya Budaya Saya dan Uvisual. Juga memasukkan tagar Bahagia di Rumah, Kemendikbud RI, Budaya Saya, Uvisual, dan maksimal diupload besok. Karena ada hadiah yang menarik senilai 5 juta rupiah, ada Wacom sama headset. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti workshop. Dan ya, sampai jumpa di workshop selanjutnya besok yang terakhir. Sampai jumpa. Dadah.
Mengapa harus kamu dulu yang pergi, Mas? Dipakai dulu ya. Kenapa? Sialnya dipakai dulu. Diiketin ya. Adik mau bantuin. Bisa? Udah? Kelihatan enggak? Yuk, yang ikut kita yuk. Wayang nuti. Wayang orang lho, Dek. Wah, wayang sih. Ini nari kayak apa? Roro Jonggrang ya? Heeh, ada nonton Roro Jonggrang sama siapa itu? Mama sama Mati ya. Iya. Yang. Apa kamu? Abi Bayu. Eyang, ini kakak belajar dari budaya saya. Buat Eyang. Bahagia di rumah. Selamat ulang tahun ya, Eyang ya.